Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pade semua? Semoga Anda sehat. Saya juga sehat dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini pade mau ngebolang, cari-cari, masih penasaran nih sama tumbuhan sidaguri yang katanya yang bentuk berbatang coklat dan berdaun agak melengkung, juga ada yang besar. Oke, ini di areal perkebunan, di sekitarnya ada pohon-pohon salak, tapi ini saya pade mau cari yang di tanah lapang, siapa tahu dapat. Oke, kita lanjut untuk mencari. Oke teman-teman, ini tanah lapang. Ini biasa untuk tempat orang ngarit, teman-teman. Siapa tahu dapat yang pade inginkan, yaitu sidaguri yang berbentuk atau berkarakter merambat tapi berukuran besar. Oke, kita cari teman-teman. Nah, ini ada teman-teman. Tapi ini kecil, tinggi. Kalau ini jenisnya sebenarnya ini berbatang putih teman-teman, tapi karena dia di tempat yang teduh maka dia meninggi. Oke, kita cari lagi. Ini juga tapi masih kecil teman-teman, masih kecil. Oke, kita lanjut, siapa tahu dapat. Wah, di sini juga ada putri malu ini teman-teman. Putri malunya sudah berbunga, cantik sekali. Ini. Tapi masih kecil juga. Pade biarkan saja dulu. Kita cari lagi, lanjut. Siapa tahu ada. Ini juga teman-teman. Yang sejenis ini sebenarnya berbatang coklat, berdaun agak melengkung, bulat. Dia merambat, tapi ini masih kecil. Ini juga sama. Batangnya masih kecil teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini juga bagus sebenarnya. Sejenis yang seperti ini yang pade cari, tapi ini masih terlalu kecil. Oke, pade mau cari target yang agak besar. Lanjut. Nah, ini ada awar-awar, teman-teman. Ini yang belum tahu awar-awar, ini awar-awar seperti ini, teman-teman. Ini masih kecil.
Dia juga bisa besar ini teman-teman, tapi ini masih kecil. Oke, kita lanjut. Ini putri malu juga. Banyak tebu teman-teman, ini tebu ireng, tapi ini enggak enak, ini enggak manis. Oke, kita lanjut lagi. Pade masih penasaran, siapa tahu dapat. Ini loa teman-teman, tapi masih kecil. Loa. Ini loa, ini bukan awar-awar. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman. Udah lumayan, lumayan besar teman-teman. Tapi ini ujung-ujungnya udah kena pangkas sama pencari rumput ini. Udah kena pangkas ini. Tapi masih lumayan ini. Ini bentuknya bulat atau bundar. Ini kalau kena enggak kena pangkas orang ngaret pencari rumput, ini udah memanjang ini teman-teman. Lihat ini percabangannya lumayan banyak. Percabangannya lumayan banyak. Nah, ini yang pada cari. Oke. Tidak pakai lama-lama, kita eksekusi. Apakah ini bonggolnya besar? Maaf kalau sampai goyang-goyang ya teman-teman, karena pade cuman sendiri, tangan satu megang kamera. Ini kayaknya besar ini teman-teman, udah ukuran sedeng nih, karakternya udah bagus. Nah, ini dia teman-teman, udah selesai pade dongkel seperti ini. Pantas kalau banyak yang nyari. Memang sidaguri itu memiliki keistimewaan. Lihat percabangannya teman-teman. Ini kalau sudah dikawat, wah, jadi tambah cantik. Batangnya juga sudah lumayan. Ini satu jempol. Lumayan ini. Oke, kita lanjut untuk proses tanam.
Oke teman-teman, kita langsung tanam ya teman-teman. Ini sudah saya bersihkan perakarannya. Tadinya mau saya kawat, tapi karena ini sudah bagus bentuknya, dia memutar, maka Pakde putuskan nanti aja dulu, Pakde tanam aja dulu. Oke, Pakde langsung aja tanam. Selesai teman-teman. Nah ini dia, pantas saja si Dagur ini banyak yang cari, karakternya sudah belum dibentuk saja sudah secara alami sudah bagus karakternya. Sudah membentuk. Oke teman-teman, segitu dulu video dari Pakde untuk rasa penasaran Pakde untuk mencari sudoguri yang besar sudah tercapai, dan semoga ini nanti cepat tumbuh besar. Pakde cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.